Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Warawaina fi kitabi At-Tirmidzi wa Ibnu Majah, dan kami riwayatkan dari kitabnya Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala, berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, afdhalud dzikri la ilaha illallah. Afdhalud dzikri, zikir yang paling utama itu adalah kalimat la ilaha illallah. La ilaha, tiada Tuhan yang patut disembah, illallah, kecuali Allah. Qala At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi berkata, hadisun hasan, ini hadis hasan. Hadirin, dari zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita, itu dalam hadis ini zikir yang paling utama itu adalah kalimat tahlil la ilaha illallah. Dan memang kalau kita bisa mengamalkannya sekaligus memahami isi kandungan kalimat tahlil la ilaha illallah, sehingga perilaku kita mencerminkan kalimat la ilaha illallah, memang kalau dikupas ya sangat luas kalimat la ilaha illallah itu, jadi semuanya itu memang adalah Allah. Kita menyembah hanya kepada Allah, kita minta pertolongan hanya kepada Allah, kita tidak takut kepada sahabat kecuali hanya kepada Allah. Semuanya kalau dikembalikan kepada Allah dengan memahami semua aktivitas ini, memang harus kita sesuaikan dengan tuntunan yang diberikan oleh Allah dan kalimat serah diri kepada Allah semuanya. Itu kalimat tahlil la ilaha illallah. Sehingga dalam hadis yang lain, man kana akhiru kalami la ilaha illallah takhalal jannah. Ya, kalau kita sudah membiasakan zikir la ilaha illallah, ya, dan kita fahami, kita praktekkan nilai-nilai kalimat la Allah dalam kehidupan, sehingga di akhir hayat kita insya Allah lesan ini mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika sakaratul maut. Ya. Kalau tidak biasa, ya, walaupun dibimbing, diajari ketika sekarat, ya gak nyambung. Jadi kalau istilah orang Surabaya, Joko Sembung naik beca ya gak sambung. Jadi gak pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam kehidupan sehari-harinya, jauh dari kalimat la ilaha illallah.
sukar. Kalau sudah begitu, ya bisa jenengan ketika ada orang sekarat, ya bisa membedakan mana orang yang beriman dan kurang beriman, bahkan tidak beriman. Ya, ketika dibimbing untuk membaca kalimat la ilaha illallah, ya, agar benar-benar orang yang mau wafat sekarat itu ketika wafat bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya beda. Ada perbedaan satu orang dengan yang lainnya. Jadi melihat kualitas keimanannya dalam mengamalkan kalimat la ilaha illallah dalam kehidupan sehari-hari. Di seutama-seutama zikir atau zikir yang paling utama itu adalah kalimat la ilaha illallah. Sehingga ketika imam ngajak bareng-bareng wirid atau zikir setelah istighfar, dengan afdhalud dzikri la ilaha illallah. Ya. Ada yang menambahi fa'lam. Ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Afdhalud dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Dua-duanya benar. Ada dasarnya. Kalau yang nambah fa'lam annahu la ilaha illallah, dilihat di dalam surat Muhammad ayat 19. Alam annahu la ilaha illallah astaghfir li dzambika wal mu'minina. Di surat Muhammad ayat 19 itu disebutkan Allah berfirman fa'lam annahu la ilaha illallah. Al-ayat. Jadi yang penting kita zikir, kita wirid bersama-sama ketika diajak ya untuk membaca tahlil, ya kita ikuti walaupun pengantarnya mungkin beda-beda. Ya, ada yang dulu dzikri langsung, ada yang aulud dzikri falam annahu monggo. Ya, ada yang nambahin nawai taqarruban ilallah. Ya. Abdulud dikrif alam annahu la ilaha illallah. Ada yang imam semacam itu. Sama saja niatnya membiasakan diri untuk wirid, untuk zikir dengan kalimat la ilaha illallah. Dan orang-orang dahulu kalau menimang-nimang anaknya, nimang cucunya, ibu, ya. Dan ini sering dipakai untuk nopo ya daripada menyanyi ya. Ya kan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada yang la ilallah al-malikul haqqul mubin itu tinggal, jangan dianggap ngiringi orang yang berangkat mati, enggak. Kita membisikkan, mengajari kepada ya anak yang masih kecil, ya yang masih ya belum tahu apa-apa, didengarkan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Jadi ini orang-orang dulu, entah orang-orang sekarang yang mudah-mudahan bisa meniru saja gitu daripada nyanyian. Ya. Jadi sudah tidak berpahala itu kalau didengar dan masuk ke otak mereka, ya ini akhirnya anaknya ya gak jelas akhirnya itu nantinya. Hadirin rahimakumullah, teruskan warawaina fi sahih Bukhari, dan kami riwayatkan dalam sahih Imam Al-Bukhari an Abi Musa Al-As'ari radhiyallahu an, dari Abi Musa Al-As'ari radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Masalul ladzi yadhkuru rabbahu, perumpamaan orang yang menyebut Tuhannya, orang yang mengingat Tuhannya, orang yang berzikir. Walladzi la yadhkuruhu, dan orang yang tidak menyebutnya, tidak berzikir, itu masalul hayyi wal mayyiti, seperti al hayyi, orang yang hidup, wal mayyiti, dan orang mati. Jadi orang yang berzikir dan tidak berzikir itu sama seperti orang yang hidup dan orang mati. Orang yang selalu wirid, selalu zikir, itu adalah hidup. Orang itu hidup. Jadi kalau menunjukkan diri kita ini masih hidup, ya harus sering zikir, sering ingat, sering menyebut nama Allah dengan kalimat-kalimat thayyibah, maupun dengan baca Al-Quran, hafalan, apa yang sudah biasa sudah bisa dihafalkan, ya, sebagai wirid monggo. Nah, yang tidak mau, yang enggak wirid, yang enggak zikir, itu sama seperti orang yang mati. Padahal mulutnya masih bisa berkomunikasi, masih bisa berbicara, kok tidak mau menggunakan untuk zikir. Ya sama seperti orang yang mati, kan sudah tidak bisa apa-apa. Ya rasanya rugi dan eman, ya rugi dan eman. Nah, kalau kita melihat orang yang kena stroke terus sukar bicara, itu rasanya kalau saya melihat, ya na'udzubillah min dzalik, sampai terjadi pada diri kita, ya memang gitu, ya, mau baca zikir keras ya nggak bisa karena saraf ya sudah banyak yang putus, au-au tok, nggak jelas, ya. Apalagi mau baca Quran. Nah ini kalau nggak terbiasa sejak sehatnya, ya malah nggak baca, malah nggak ya mau wirid, mau baca Quran. Tapi kalau terbiasa, walaupun ya kena stroke, sukar bicara, karena sudah biasa baca sholawat, baca kalimat-kalimat thayyibah, baca Al-Quran, ya, dibisah-bisahkan. Ya mohon maaf, ya, seperti Pak Yasin itu ya dulu ketika kena stroke ringan itu kan, ya, karena sudah terbiasa, ini ya zikir, ya, biasa wirid, ya kepingin bisa berzikir dengan suara keras. Alhamdulillah ketika sehat pun ya, kalau istighosah yang keras dhewe kadang-kadang bacaannya gitu nggih. Jadi memang ini kebiasaan. Jadi kalau kita enggak terbiasa dalam kehidupan ini, ya sukar ketika sakit untuk melakukan zikir itu, ya malah sulit. Ya. Hanya bisanya apa ngersu lo bahasa Indonesia ini. Sambat. Bahkan kadang-kadang pesimis, nervous dalam hidup, kok ngini, aku ya kok ngini, padahal sehatnya wis suwe diuji sakit, ya, yang sebentar kadang-kadang ya, syukurnya malah sambat, tak ada syukur, ya kadang-kadang begitu. Ya mohon maaf, jadi kita bisa mengambil pelajaran dari saudara kita yang pernah sakit, ya tetangga kita, ambil pelajaran mana di antara mereka itu yang bisa menerima ujian dan tidak. Ya. Ada yang baru saja dikurangi ya, saraf pembicaraannya,
ya sudah enggak sabar. Jadi banyak yang semacam itu ya. Kita biasakan, makanya ketika sehat ini untuk selalu bisa zikir. Ya, sehingga ada doa yang diajarkan Rasulullah diantaranya ya, walisan dan dzikir, minta kepada Allah. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa lisanan dzakiran. Jadi supaya ya Allah aku minta kepadamu ya, agar lisan ini bisa selalu zikir. Selalu zikir. Jadi ya setiap saat kan fi kulli ahwal. Ya, setiap keadaan. Kita harus selalu ingat kepada Allah. Kita kembalikan kepada Allah dengan zikir, dengan wirid. Ya, dibiasakan ya, sehingga tidak keluar kalimah-kalimah yang lain ketika mengalami sesuatu yang mengejutkan atau sesuatu yang mendadak dan lain sebagainya. Ya. Jadi, kalau sudah dibiasakan, ya insya Allah yang keluar dari mulutnya adalah kalimah-kalimah zikir, kalimat-kalimat thayyibah, ya mungkin kalimat-kalimat ada dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Itu hadirin jadi perumpamaan orang yang zikir dan tidak zikir seperti orang yang hidup dan orang mati. Wong sing wiritan seneng zikir itu adalah hidup urip. Nah, yang tidak mau, yang tidak berzikir itu berarti mati. Warawaina fi sahih Muslim, dan kami riwayatkan dalam sahihnya Imam Muslim, an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala, dari Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu an qala bersabda, berkata, ja'a rabbiyi ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala, ja'a rabbiyi, datang orang Arab pedesaan, wong desa gitu ya, wong Arab sing desa ya, dari pegunungan. Ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqala, kemudian berkata, alimni kalaman aqulu, ajari aku kalimat yang aku mengucapkannya, aku bisa mengucapkannya. Qala, Rasulullah bersabda atau menjawab, kul, katakanlah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi rabbil alamin, subhanallahi rabbil alamin, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil hakim. Qala, fahaulai li rabbi famali. Qala, kul, Allahumma firli warhamni wahdini warzukni. Rasul, katanya orang Arab yang dari pedesaan tadi itu, ajari aku sebuah kalimat yang bisa aku ucapkan. Rasulullah menjawab, kul, katakanlah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, wahdahu yang esa, la syarikalah, tiada sekutu baginya. Allahu akbar kabira, Allah maha besar kabira, Allah ya besar. Walhamdulillah kasira, dan segala puji bagi Allah kasira yang banyak. Wa subhanallah rabbil alamin, dan maha suci Allah, subhanallah. Jadi maha suci Allah rabbil alamin, Tuhan semesta alam. La haula wala quwata, tiada daya dan kekuatan, illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah, al-aziz, yang perkasa, al-hakim, yang bijaksana. Qala, orang Arab desaan tadi ya berkata, fahaula ila rabbi, maka semuanya itu adalah untuk Tuhanku, famali,
maka manakah yang untukku? Qala Rasulullah bersabda, kul katakanlah, Allahumma ighfirli warhamni wahdini warzuqni. Allahumma ya Allah ighfirli, ampunilah dosaku, warhamni, kasih sayangi aku, wahdini dan beri petunjuk aku, warzuqni dan beri rezeki aku. Hadirin, kita diperintah dalam hadis ini zikir dengan berdoa, ya, dengan berdoa. Yang famali ini yang ini ya. Jadi mana kah yang untuk kuwi Rasul? Qala Rasulullah menjawab, kul katakanlah, Allahumma firli warhamni wahdini warzuqni. Di sini ada empat yang diminta. Yang pertama, Allahumma firli, ya Allah ampuni dosaku. Warhamni, kasih sayangi aku, rahmati aku. Wahdini, beri petunjuk aku. Hanya Allah yang memberikan petunjuk hidayah kepada seseorang. Insya Allah kalau kita selalu memperoleh hidayah, gampang melakukan kebaikan. Gampang. Dan memang hidayah itu juga harus dicari, tidak ditunggu. Jadi kadang ada orang yang diajak kebaikan itu, saya harus durung oleh hidayah. Itu jawaban yang salah. Itu jawaban orang yang enggak ngaji. Hidayah itu harus dicari. Nah, sekarang mudah sekali dalam mencari hidayah. Ya, di samping ya melalui medsos, ya sangat gampang. Oh, banyak yang punya HP, ya, mencari di YouTube itu pengajian-pengajian siapapun ada. Ya, tinggal mau buka YouTube-nya pengajian apa yang lainnya. Jadi ini wahdini dalam rangka mencetak pada Allah untuk diberi petunjuk. Ya, diberi petunjuk wahdini. Kemudian warzuqni yang keempat, minta pada Allah rezeki. Warzuqni, beri rezeki aku ya Allah. Nah, rezeki itu banyak sekali jamaah. Memang secara umum kita biasanya ngomong kalau diberi rezeki itu diberi duit gitu ya. Jadi oleh duit berarti oleh rezeki. Padahal yang lainnya banyak, kesehatan itu juga rezeki. Kesempatan itu juga rezeki. Dan orang itu enggak punya kesempatan sama sekali. Ada saja yang dikerjakan. Sehingga tidak bisa melakukan menambah ibadah-ibadah harian, ya, apakah itu zikir, wirid atau sholat sunnah, karena disibukkan dengan pekerjaan dari pagi sampai duhur, duhanya hilang, duhanya hilang. Makanya alhamdulillah ibu-ibu dan sebagian bapak mungkin ya setelah ngaji ini tetap iktikaf di masjid dengan nunggu terbit matahari. Setelah itu ya sekitar 1/4 jam 20 menit sholat isyrok, ya terus diteruskan nanti dengan sholat duha, supaya apa, nggak hilang sholat duhanya. Memang kalau kita tidak melakukan pagi itu kadang-kadang tadi dengan kesibukan, kalau sudah ya yang kerja di kantor, yang di sekolah, itu kadang-kadang ya ada saja yang dikerjakan, yang diurusi, sehingga kadang-kadang duhanya lalai. Ya, maunya nanti aja kalau waktu istirahat, tapi istirahat ternyata ada yang dikerjakan, mungkin ada tamu dan sebagainya. Ya, jadi memang kalau bisa pagi ada waktu, ini juga rezeki, ini kesempatan waktu ya, diberikan oleh Allah. Warzuqni, ya, dimanfaatkan ya, untuk menambah ibadah, menambah pundi-pundi ya, amal dalam rangka memperoleh kebahagiaan akhirat nanti ya, yang abadi.
Saya teruskan. Warawaina, dan kami riwayatkan fi Sahih Muslim, dalam kitab Sahih Muslim, An Sa'd bin Abi Waqqas, dari Sa'd bin Abi Waqqas, qala, ia berkata, kunna, kami berada inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Sa'd bin Abi Waqqas itu berada bersama-sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda. Rasulullah bersabda. Ayak jizu ahadukum ayak sibafi yaumin alfa hasanatin. Tidakkah salah seorang di antara kamu yang mampu untuk melakukan dalam satu hari itu 1000 kebaikan? Fasa'alahu sa'ilan min julasa'ihi. Maka ada salah seorang sa'il yang bertanya kepada Rasulullah, min julasa'ihi, dalam tempat duduk, dalam arti dalam apa ini? Ya, biasanya Rasulullah itu duduk dengan para sahabat. Ya. Di dalam lingkaran duduk itu ada salah seorang yang tanya, kaifa yaksibu ahaduna alfasanatin, bagaimana Rasul salah seorang di antara kami ini bisa melakukan 1000 kebaikan dalam satu hari. Qala, beliau bersabda, yusabbihu mi'ata tasbihatin. Jawaban Rasul yaitu bertasbih 100 tasbih. Fatuk tabu, maka akan dicatat lahu baginya alfu hasanatin, 1000 kebaikan. Au tuhattu anhu alfu khati'atin. Au tuhattu, atau dihapus anhu darinya alfa khati'atin, 1000 kesalahan, 1000 dosa. Jadi hadirin, dalam sehari ini kita bisa memperoleh 1000 kebaikan. Dengan cara apa kita bisa memperoleh 1000 kebaikan? Yaitu membaca tasbih sebanyak 100 kali. Ya, subhanallah, 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 subhanallah. Jadi apa, kita baca 100 kali insya Allah ya hanya sebentar ya tasbih yang kita pakai untuk hitung tasbih juga kan namanya nggih. Di tasbih itu kan biasanya ya 30 33, sebanyak 3 ya, tinggal nambahin 1 ya, diputer ya hanya berapa menit sih itu. Ya, mungkin kalau yang biasa 1 menit saya kira selesai itu. Subhanallah, 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 itu mungkin 1 menit selesai. Ya. Nah, kita membaca tasbih 100 kali itu kita akan memperoleh balasannya 1000 kebaikan atau dihapus 1000 kesalahan kita, 1000 dosa kita. Berikutnya, warwaina fi Sahih Muslim, dan kami riwayatkan dalam kitab Sahih Muslim, an Abi Dzar radhiyallahu an, dari Abu Dzar radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusbihu ala kulli sulama. Ya. Jadi isbihu dijadikan ala kulli sulama, atas setiap
ruas jari min ahadikum dari salah seorang di antara kamu sodakotun sodakoh. Jadi ruas-ruas jari kita ini dijadikan oleh Allah, setiap ruas ini adalah sodakoh. Ya. Dengan cara bagaimana? Fakulu tasbihatin sodakoh. Setiap tasbih itu adalah sodakoh. Fakulu tahmidatin sodakotun. Dan setiap tahmid itu juga sodakoh. Wakulu tahlilatin sodakoh. Dan setiap kalimat tahlil itu sodakoh. Wakulu takbiratin sodakotun. Dan setiap kalimat takbir itu juga sodakoh. Wa amrum bil ma'ruf sodakotun. Wa amrum bil ma'rufi dan amar ma'ruf itu juga sodakoh. Wa nahyun anil mungkari sodakotun. Nahi mungkar, mencegah untuk berbuat kemungkaran, itu juga sedekah. Waj'u min dzalika, dan dibalas yang serupa dengan itu rakaatan yarka'uhuma minad duha. Dua rakaat ya, yarka'uhuma minad duha. Jadi dua rakaat dari salat duha. Itu juga adalah sedekah. Jadi karena wajib min dzalika sama ditabalas yang sama, sama-sama sedekahnya melakukan salat duha dua rakaat ya rakaatan yarka'uhuma minad duha. Itu adalah juga sedekah. Hadirin, disebutkan tadi bahwa setiap ruas kita itu sedekah. Bagaimana untuk bisa memberikan nilai sedekah kepada ruas kita dipakai ya untuk membaca yang pertama tasbih subhanallah subhanallah. Biasanya kan enggak pakai tasbih itu ya. Kita wirid ya, baca tasbih itu ya pakai ruas tangan. Ya. Ruas tangan ini kan ada empatnya dari bawah itu ada empat dengan atas ya, kalau hanya di ini hanya tiga. Jadi kalau saya biasanya saya pakai empat. Kalau enggak bawa tasbih itu di 4 kalau 2 kali 30 16. 16 kali 2 32. Tinggal nambah 1 itu 33 hitungannya. Jadi kalau menghitung pakai ruas jari, jadi ini setiap jari 4 ya saja. Itu 2 3 4 ya, dengan ujung atasnya itu dihitung juga ya. Jadi gini kalau saya menghitungnya gitu ya. Jadi jalannya jadi kalau tidak bawa tasbih lupa ya ya ini dipakai jadi ya, sulama dalam arti ruas jari itu adalah bisa dipakai untuk menambah sedekah. Berikutnya warwaina fi sahihi al-Bukhari wa Muslim, dan kami riwayatkan dalam kitab sahihnya Imam Bukhari dan Imam Muslim an Abi Musa al-As'ari radhiyallahu an qala, dari Abu Musa al-As'ari radhiyallahu an berkata qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku ala adulluka an kanzin min kunuzil jannah. Ya, ala adulluka. Maukah adulluka aku tunjukkan kepadamu ala kanzin ya, atas perbendaraan min kunuzil jannah dari perbendaraan surga. Fakultu Abu Musa al-As'ari itu berkata, "Bala ya wa ya Rasulullah wa hai Rasulullah." Jadi ketika ditanya, ya Abu Musa, maukah kamu aku tunjukkan perbendaraan dari perbendaraan surga? Kemudian Abu Musa menjawab, ya wahai Rasulullah. Qala, kemudian Rasulullah bersabda, kul katakanlah, la haula wala quwata illa billah. Ya, la haula wala quwata illa billah. La haula tiada
daya wala kuwata dan kekuatan illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. Di semuanya itu Allah yang beri kekuatan kita, Allah yang bisa menjalankan kita dari rumah ke masjid, Allah yang bisa menggerakkan ya semua anggota badan kita adalah Allah. La haula wala quwata illa billah. Ya. Jadi ini harus kita pahami jamaah rahimakumullah, semuanya kita kembalikan kepada Allah sehingga tidak boleh sombong. Ya, diberi kesehatan prima sombong kadang-kadang. Mengaku iso. Ya, padahal semuanya itu Allah. Ya, kan banyak orang kadang-kadang kelihatan sehat walafiah, ternyata enggak lama kemudian diberi oleh Allah ujian, diambil kesehatannya. Ya. Jadi kelihatan segar bugar, kadang-kadang yang enggak memahami kalau itu datangnya dari Allah semuanya, kekuatan itu ya, kesehatan. Nah, ini kalau kita ingin memperbanyak perbendaharaan surga, maka kalimah la haula wala quwata illa billah atau kalimah hauqalah namanya ya, sebutannya hauqalah itu la haula wala quwata illa billah ya, kita sering membacanya. Ya paling tidak pada waktu-waktu tertentu ya, kita mau berangkat bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billah, keluar dari rumah saya berangkat ya, apakah ke masjid, apakah bekerja, kemana, monggo dibiasakan ya. Saya membiasakan ketika bangun tidur setelah alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma ta'ala nusur, saya menggerakkan tubuh itu dengan mengucap la haula wala quwata illa billah. Nah, bangun tidur itu kadang-kadang ada orang yang enggak bisa menggerakkan anggota badannya. Makanya kita minta pertolongan kepada Allah dengan membiasakan baca hauqalah ya. La haula wala quwata illa billah. Jadi kemarin kan ada wirid subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar ya, zikir itu disambung la haula wala quwata illa, monggo ditambahi al-azim monggo ya, sama aja. Sehingga semua kebaikan keutamaan sudah disebutkan mulai kemarin, bacaan tasbir tasbih ya, alhamdulillah tahmid ya, kemudian tahlil takbir dan hauqalah, itu semuanya insyaallah ya apa yang sudah dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya akan bisa kita peroleh selama itu wirid atau zikir itu kembalikan kepada Allah dalam hati diniati napa ikhlas, semata-mata melaksanakan perintah Allah ya. Bi barakatil Fatihah.